aja ini isi dompetnya. Aja nggak bisa narik uangnya. Nggak apa-apa, biar satu sama. Mas Herman juga nggak akan pernah bisa narik uangnya. Diapain ya enaknya? Apalagi yang Mas Herman punya nih? Gimana? Berani berapa untuk mobil ini? Waduh, masalahnya ini surat-surat nggak lengkap, jadi susah lagi nanti kita jualnya. Sebetulnya kan 100 juta juga masih bisa kan ini mobil? Yaudah deh, kasih saya 10 juta gimana? Boleh, coba ya. Rasain kamu Herman, sekarang waktunya aku urusin dulu dia. Saya akan tahu semuanya. Istri saya nggak salah. Semua ini salah saya. Jadi tolong, bebaskan istri saya. Bagaimanapun caranya, pakai jaminan atau apa, saya akan bayar. Baik, akan saya urus.
saya. Baik. Terima kasih. Jamila. Ibu Jamila. Iya, Pak. Saya. Anda bebas. Saya bebas, Pak. Iya, benar. Suami Anda sudah memberikan jaminan. Tapi Anda masih dalam pantauan kami. Saya harap Anda berkelakuan baik. Kalau tidak, Anda kami tangkap kembali. Iya, Pak. Saya janji nggak akan macam-macam. Saya akan berkelakuan baik. Terima kasih, Pak. Makasih, Mas. Aku bisa bebas. Kamu udah jaminin buat aku. Biarpun. Maaf ya, Mas. Kamu tetap harus mendekam di penjara. Titin, kamu ngapain? Saya kayak lagi beresin kamarnya Pak Dimas satunya. Dari tadi belum beres-beres juga. Keluar kamu. Tapi kan ini teh belum beresnya. Keluar. Jangan ngebat. Satu, dua, tiga. Berdiri di sini. Saya lagi beresin kamarnya Pak Dimas atau Bu, tapi belum selesai sampai suruh keluar sama Nyonya Lydia. Jadi gue saya nunggu di sini atuh. Emangnya Mama Lydia lagi ngapain di dalam? Bukan atuh Bu Bianca, kalau itu saya nggak tahu. Kok dikunci? Dia di kamarnya Mas Dimas, sampai nyuruh Titin keluar segala. Pasti dia nggak beres nih. Jendelanya kebuka, berarti aku bisa lihat nih. Gak bisa lihat. Aduh, gimana nih? Aku harus cari cara gimana caranya supaya bisa lihat. Tunggu deh. Kayaknya Mas Dimas punya alat-alat elektronik yang bisa aku pakai. Coba aku cari dulu. Aduh, ada yang mana ya?